warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, bertemu kembali dengan Bunda Dina dengan tema alam semesta dan subtema api. Sebelum bermain dan belajar, kita dengerin sama-sama yuk lagu dari Bunda. Kali ini Bunda mau mengajak teman-teman untuk membuat roti bakar. Teman-teman masih ingat kan manfaat dari api? Salah satunya adalah untuk memasak. Nah, kali ini Bunda mau mengajak teman-teman untuk membuat roti bakar. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah tentunya ada roti tawar, ada misis, ada margarin, ada keju, parutan keju, dan sendok untuk mengoles. Pertama, Bunda udah siapkan misis dan satunya keju. Bunda akan parut dulu ya. Teman-teman bisa cobanya di rumah. Nah, selanjutnya persiapkan satu roti, lalu dioles dengan margarin seperti ini. Lalu kita taburi misis. Setelah itu kita lipat. Rasa keju, Bunda taburin keju, lalu dilipat. Nah, selanjutnya bagian luarnya juga diolesin sama margarin seperti ini. Nah, selanjutnya kita bakar di teflon. Teman-teman berhati-hati ya, bisa dibantu dengan mama. Nah, jangan lupa dibalik ya agar sisi baliknya terlihat mantap. Nah, jangan lupa dibalik. Nah, sudah jadi roti bakar buatan Bunda Dina. Teman-teman bisa mencobanya di rumah ya dengan kakak, adik, mama, ataupun papa. Tapi teman-teman jangan lupa, alat yang dibuat masak tadi harus dibereskan biar rumahnya jadi rapi. Oke teman-teman, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.